Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalaman ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين صدق الله العظيم. Puji syukur kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tuan-tuan muliakan dan kaum dan seluruh pengurus masjid sekaligus yang kami muliakan seluruh jamaah Jumat yang berhadir ba'uro yang mulianya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam pengetahuan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, lalu beliau diundang oleh Allah menghadap Khalik. Undangan yang sangat sakral, yang paling istimewa. Undangan seorang Khalik terhadap hambanya. Tidak pernah ada kejadian seperti yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari Allah memerintahkan Jibril memandu Muhammad. Yang pertama menjemput, setelah menjemput memandu Muhammad untuk hadir berhadapan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini secara singkat kaum muslimin yang berbahagia. Kalau kita panjang, panjang sekali. Ini kita singkatkan saja. Jadi Jibril sebagai pemandu menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sesampai Jibril di rumah Ummu Hanif, beliau membangunkan Muhammad. Ya Muhammad, Anda diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka kalau istilah kita. Tapi beliau tuh dapat hadir menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu Nabi Muhammad siap dengan kendaraan yang telah disediakan oleh Jibril, yang istilah kita di dalam kitab burak, walaupun yang sebenarnya bukan yang sebagaimana kita lihat gambar-gambar burak ada di dinding-dinding, tapi itu masalah gaib yang tidak bisa diketahui oleh siapapun juga. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah Jibril dengan Nabi Muhammad. Singgah sana sini tidak kami ceritakan lagi, semua kita sudah tahu. Lalu sesampai di sana kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Nabi Muhammad yang dikenal dengan uswatun hasanah bagi kita. Pertama sekali beliau menyampaikan tahniah kepada Allah
dengan mengucapkan salam yang tiada biasa diucapkan oleh siapapun salam waktu itu, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Sejahtera, segala kebesaran, keagungan, kemuliaan kepada Allah serta berkah dan rahmatnya. Itu ucapan pertama yang diucapkan oleh seorang rasul kepada sang Khalik penciptanya. Dengan penuh hormat, luar biasa, perjumpaan yang sangat sakral ini, Allah membalas salawat salam daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan indah sekali. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Sejahtera atas kamu wahai nabi, wa rahmatullah dan rahmat Allah serta berkahnya kepadamu. Disambut oleh Allah salam dari Muhammad. Begitu mestra kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Nabi Muhammad sebagai seorang yang berakhlakul karimah, akhlak yang mulia, beliau tidak puas mendapat salam hanya untuk beliau sendiri, tapi beliau masih ingat untuk umatnya. Begitu indah pemikiran, begitu manis ucapan yang diucapkan oleh Allah kepadanya, tapi dia tidak senang hanya untuk dia sendiri. Tetapi Nabi Muhammad mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sejahtera atas kami dan atas hamba-hambamu yang salih. Begitu Nabi Muhammad. Senang sekali beliau memberikan bantuan atau penghormatan kepada orang-orang yang takwa, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu contoh yang diberikan kepada kita. Sehingga kita kalau datang ke rumah orang, jangan lupa memberikan salam. Salam itu adalah perlu diufsus salama. Tebarkan salam, kata Rasulullah, kemanapun kamu berada, ataupun kamu kenal atau tidak kenal, bacakan salam kepada orang tersebut. Memang kalau kita lihat kaum muslimin yang berbahagia, kalau waktu saya kuliah di Darussalam, kita jalan ke kampung-kampung dengan sepeda. Kalau kita tidak memberikan salam, kadang-kadang anak muda itu berdiri di tengah jalan. Kenapa? Menghambat kita. Kalau kita bertanya tanpa memberi salam, ditunjukkan jalan kemana saja. Tapi berkah salam itu, dia akan menunjuki kita kepada mana yang kita tuju. Demikian kaum muslimin yang berbahagia. Jadi setelah Allah memberi salam kepada, menjawab salam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau menjawabnya. Kemudian singkat, Allah memerintahkan kepada Muhammad dan umatnya salat 5 waktu sehari semalam. Tidak kita ulang-ulang naik turun Muhammad karena panjang. Karenanya kaum muslimin yang berbahagia, setelah beliau menerima salat ini singkat tinggal 5 waktu, alhamdulillah, setelah tinggal 5 waktu kali ke 10 beliau tidak mau lagi minta kurang. Perasaan malu. Nyodi katanya tengku kaum muslimin yang berbahagia. Nabi Muhammad raya tak rasa melebat talak ke kurung 3 tu berhabis. Bekna sapu kerja. Cukup malah Nabi Muhammad. Maka beliau tidak mau hal semacam itu. Menghargai Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dia tanya, hana perasaan malik.
tinggal sembahyang ke mana merasa malik. Sembahyang satu hal yang paling penting di dalam agama kita, Islam. Maka setelah kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperoleh perintah daripada Allah Subhanahu wa taala mengenai salat ini, ketawallah. Sama iblis laknatillah. Itu pula iblis laknatillah bahwa Muhammad dan umat Muhammad itu sudah diwajibkan salat lima waktu. Iblis nyangkuh yang paling ji hana suka hana galak, sep bengeh ji, sep jengkel ji, karena dengan salat itu dia ketahui bahwa umat Muhammad akan dimasukkan ke dalam surga. Insya Allah kita yang berada dalam masjid ini, insya Allah semua isi surga. Mudah-mudahan, amin. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, oh kali lagi nyan, menjilangung tu iblis luar biasa. Jikli iblis ji merangung ji kurharupu luar biasa suaranya, tapi tidak bisa didengar oleh manusia. Gehijab ya Allah. Mungkin yang didengar terkejut-kejut manusia pingsan. Tetapi semua tentara-tentara iblis junuduhu beken di dalam kitab. Bergegas-gegas lari mendekati bosnya itu iblis. Mandung jiplung ya setan bos ji. Awak tato di ke bos. Ditanya. Limaza anta? Pakan ronu nukli lubah raya nukli. Hantam pernah barokon. Fa'akhbarhum iblis kepada tentaranya. Diberitakan oleh intatu iblis itu kepada sang tentara-tentaranya. Benar tak tupu legata man bahasa iblis kan kahke. Man hanaget bahasa gedanyo tu mimbar kahke. Benar tak tupu legata. Nya Muhammad kadigutus le Allah berperintahkan salat lima waktu. Nyan betul tupu lekata salat lima waktu itu adalah penghapus segala dosa umat Muhammad. Apabila ia mengerjakan tepat waktunya, saat fadilahnya. Ya. Jadi pegah le iblis ba tu, cokok iblis ba, tentera iblis mandung pegah lagi nyan. Jadi karenanya jikun le tentara-tentara iblis malhailah, apa usaha kami untuk menghancurkan mereka, untuk menggoda mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isghiluhum an mawaqitiha, sibukkan mereka apabila azan dikumandangkan di masjid, di musala, di manasah, sibukkan mereka. Kalau yang sedang jualan Allah al-bahsi atu dayak sembahyang, wate manteng panyangtan, lupa dia kepada Allah. Nah, padahal waktu itulah yang sangat menentukan. Karena apa? Waktu itulah nuzulur rahmat. Jidun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala awal waktu salat. Yang kejit engko kaum muslimin yang berbahagia, lundron sabancit aya manusia. Usahakan kita salat di saat-saat waktu fadilah. Moyong ketanyo ta kerjakan salat di waktu fadilah, dipegah le iblis, bak tu cowo-cowo jinyan, bak tentara ji.
akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala 400 kali lipat pahalanya. Yang iblis pegang. Ditanya biasa sama yang jemaah 27. Tapi yang di iblis pegang dalam kitab Nuzhatul Majalis. Yang nang kekalan kitab Nuzhatul Majalis dipegah bertuh kali lipat bibi fala. Bibi Allah kepada orang yang salat tepat waktunya. Karenanya kaum muslimin yang berbahagia, ditanya baik sagai lalu, baik sagai lalu. Kemudian dalam salatnya dalam gepegah lom kaum muslimin yang berbahagia. Pu gepegah ikhlam le tu cowok iblis. Tentara ji teman menyokamu mengganggu bakwate pertamanya. Pu usaha kamu lo mikun bak bos jih bak iblis raya. Jauh dari iblis raya. Ku perintahkan kepadamu setiap orang salat berjamaah dalam waktu yang tepat. Kamu tentaraku 4 orang pergi mendampingi dia. Berdoanya you dampingi urung sembahyang dalam jamaah tayo. Mengkaji tayo ada jamaah berapa? Ya berapa? Tak lain kan? Paki ban teman. Sidro deng lah unun. Sidro deng lah wi. Sidro deng diku. Sidro deng dilikut. Bertugas semuanya punya tugas. Kadangkala waktu kita takbir pertama khusyuk kita, apalagi itu rukun. Rukun baik tua ditanya baik takbi Allah Akbar. Bumeri Allahu Akbar. Akbar. Baik Allahu Akbar. Adik baik tiru-tiru sembahyang. Hansah sembahyang tanya dengkunya rukun. Ya rukun salah. Salah. Maka kaum muslimin yang berbahagia. Alanya drakuh yang blah dikenyang kakun ya kasah ba urang salatnya ulur ila yamini kayunging unun kayunging unun yang kejen neu tengku maah-maah pulung urang na saban juta kira bala datang kebi baru bismillahirrahmanirrahim getu so mandung merum dahunun ba sabayang mengkereleng mata hana dia kereleng kan mata perleng dayo itu so mandung udeng dereng pakan eh ataupun no ye iji hana ipala ledro ye ba igoda gedanyo supaya lengan jih dalam neraka tengok. Alanya menancit unzur ila simali. Lihat ke kiri. Blahwi piduri sid koramil du blahanan pamanya polisi dan lain sebagainya. Itu sahati de urung sembayangnya. Yang tujuan iblis apa? Untuk menghilangkan kekhusyuan kita. Sabak moyo tanyo hana khusyuk tungku ditat pahala. Kalaupun sah ditat pahala. Alanya nekala lam nengku. Yang dang diku ikun kangin watu. Nana urung sembahyang ti nonton mandum ne. Na yang tahu oleh takbir tu leh ram ke kadak mata watu. Tija hede malo teng de kera leup de ija hede. Ya. Menan ke hal-hal yang lain kaum semua berbahagia diperdayakan diusahakan sedemikian rupa oleh tentara-tentara iblis laknatillah. Alanya naya yung kalan tengku uyuk bak gaki yung kalan. Asyik tengin gaki kamedum anak gaki kahitungan gaki tengah tak sebayang tengah hitungan gaki. Bukan dia mengingat Allah. Padahal Allah nak ingat. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku. Niscaya aku lebih ingat lagi kepadamu. Nyamban pegahlah Allah Subhanahu wa taala. Kadangku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
maka menyenyan tercapai sama dengan suatu keberhasilan bagi tentara-tentara iblis, dan mereka gembira sekali. Karena nyandengku uronyo mungkin karena dengar lu tuan sampaikan, coba ne penyem-penyem gerau ne. Ada lu dengan si udeng pegah tapan mandu. Tak penyem-penyem. Kemudian aci ne pikir-pikir. Nah termasuk bak ate kita nyo. Buno wate golom dah terbayang kan. Sapu tan teringat tu. Hana teringat tu masalah di luar. Nyok wak ablami, meh dan sebagainya. Nyok ujak ulampuh, hana teringat. Atau dalam sembahyang yang tidak teringat tadi, ingat kita. Nepatihan merasa gerona. Ya, kan? Bila hana lupa salah, kalau kita tanya manusia. Ya, kak, hana lupa salah. Maka bawa tanya kaum muslimin yang berbahagia. Getanya harus cepat-cepat kembali. Fazkuruni azkurkum. Kembali kita yang pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ganyan tinggai sembahyang kaum muslimin yang berbahagia, bea ganyan bage sembahyang akibat jih kan gepegah. Gepegah anna Jibril wa Mikail. Anna Jibril wa Mikail qala. Jibril dan Mikail kedua-duanya berkata. Qala Allah Subhanahu wa taala. Gepegah le. Mikail Jibril Mikail, Allah berfirman. Man taraka salata fa huwa mal'unun. Barang siapa meninggalkan salat, orang itu terkutuk. Ya, mio katanyo, puno kan kaji pejeut-jeut puno wate. Ispiluhum diu pegado-gado. Ada yang kato wate tahrim lagi urung jak ublang itu. Allah be utu mangat. Putuh kudih teput nyo. Pukut takoh padi. Akibat yang tinggal salat. Nyo takadan tu mentang. Kan menan bab qada ni tanya bawa dengku. Kan tak sengaja-sengaja tak qada mana tak ta peninggal ni tak qada kan menan. Tu nak tanya bab gore-gore. Karenanya kaum muslimin yang berbahagia. Orang yang meninggalkan salat dipegah oleh Allah dalam Al-Qur'an. Singa di ura akhirat, tanya kalau tak akhirat, tapi wajib yakin. Kiban orang akhirat. Ada dua golongan, satu golongan mulia, satu golongan hina. Yang mulia ditempatkan dalam surga, yang hina ditempatkan dalam neraka. Maka bawa tanya kaum muslimin yang berbahagia, katakanlah itanyo nangan wate landonya satu meja minum kopi atau satu tempat permainan dan lain sebagainya. Otro wakira banta ungon getanyo, mudah-mudahan getanyo uruh dalam surga. Uma dalam neraka dro kemana? Getanyo tele urung dalam surga. Nyokan atalun tuan nunggu ayat Quran. Baik yo nanti misalnya dah nuwo rumah, nepegah bak perumah, bak anu. Rona merupakan duta-duta rumah tangga. Wajib kita menyampaikan apa yang kita ketahui yang baik. Masalakakum fi saqar. Getanyang le urung dalam surga ba urung dalam neraka. Kenapa anda semua masuk neraka saqar? Pakon kata-kata mandung tamang neraka saqar. Gejawab le urung dalam neraka. Qalu lam naku minal musallin. Kamu hana masebayang watelam dunia. Nyan tugas duta yang na dalam masjidnya, tugas puah rumah begah apa anu, begah apa acara, ada rumah dan lain sebagainya. Nyan tugas tanya.
pakan kata hanat tamang surga ijawub le urung dalam neraka kamu wate dalam dunia hana mau kubut sembayang. Nebayangkan neraka rengku pakiban tak bayangkan sini anak ke tak terukok menyohana bagah tak pelun hai tak tensum tutup. Bayangkan neraka Allah 99% di sana. Tak bayangkan kibam seum. Wallahu alam. Maka bawa tanya kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena suum tutung luar biasa. Gekele urung dalam neraka sakar. Ayat cikku kau nak tak main-main. Pugekun. Wanada ashabun nari wa ashabal jannah an afidhu alayna minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Ketanya pu ketanya gekun le urung dalam neraka punong oligonya keluar biasa tutung. Tolong bantu kami seteguk air dan bantu kami dengan rezeki-rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadamu wahai penghuni surga. Engkau sedang menikmati nikmat yang luar biasa. Berikan kepada kami sedikit, berikan kepada kami. Puh jawab dengku kamu semua yang berbahaya le urung dalam surga. Menyawa bahasa katanya kau mengatakan. Dikecia aku raje. Gepegah le dengku imung. Wiyus ja'um lasa. Nata sembahyang bersama berjamaah. Gepegah le dengku le mak tu le ayah tu. Hanya baik tinggai-tinggai sembahyang. Mandum hana tak indahkan. Pulang pegah le ulama yang luar biasa. Mandum hana diindahkan. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin kal gehai dilake bantuan ba urung dalam surga gejawab le urung dalam surga qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin Allah Subhanahu wa ta'ala kage peharam bandu haji dan rezeki-rezeki yang lain gebi ke kamu kage peharam ke gata karena gata sok sombong angkuh luar biasa congkak wate lam dunia hana sapupi rasain sekarang, rasain sekarang. Bahwa tanyaan kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Gesiksa oleh Allah. Bekna tanyang. So yang siksa. Petugas Allah. Yang anak pernah rumeh. Petugas Allahnya. Pakiban. Kullama nadijat juluduhum. Baddalnahum juludan ghairaha liyadzukul azab. Kulit-kulit yang ada di tubuh kita terkelupas semua. Mandum seum tutung angoh luar biasa. Luar biasa kaum muslimin yang berbahagia. Tutung matabah tubuh Tuhan ada tuang pegang. Tamu tabau dalam neraka hinan tetap dalam neraka. Karena apa? Karena efek kerja kita sewaktu kita hidup di dunia tidak mengindahkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nyan akhirat golom si tahu nyo yang deh tahu teman segolam tak mencapai akhirat. Apabila si dodo urung kaum muslimin yang berbahagia kemuk mati tanyo guna tarik nyawang li malaikat bantu malaikat kenan bak tahu mentang punya getanya urung zalim menganiaya diri sendiri menganiaya orang lain zalim atau mujrimun pakiban teman diurungnya dipegah oleh Allah subhanahu wa ta'ala walau tara izil zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum
Al yauma tujzauna 'adzabal hun bima taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Gepegahlah Allah. Andai kata kamu hai umat Muhammad melihat di saat-saat orang zalim berada dalam kancah sakaratul maut, tengah ketarik nyawang le malaikat Israel, kakalan le roku menyaunyan urung zalim, urung berdosa, malunun lagi bunuh pegah di dalam hadis le malaikat Jibril dan Mikail, malunun menyang takalan le kata luar biasa. Pakiman teman luar biasa. Wal malaikatu basitu aidihim. Para malaikat berdatangan kepada orang yang sedang ditarik rohnya oleh malaikat. Malaikat pencabut nyawa. Bubut malaikat berdatangan. Basitu aidihim, dipukul oleh malaikat itu sekujur badannya. Nah yang poh bak muka. Nah yang poh bak dada. Nah yang poh bakuin, pokoknya sekujur badan dipukul oleh malaikat itu karena kezalimannya itu yang luar biasa. Tekuca wa teoroji lam dunya. Congka, angku, takabur, sombong dan sebagainya. Ah watan menantengku kaum muslimin yang berbahagia. Gekel malaikat. Akhriju anfusakum. Keluarkan nyawamu pada hari ini. Tewit, belibit. Nyawang ke orangnya. Baik barokan tegecak. Sang-sang orje kehan mati-mati kele. Rasain sekarang. Gepetimplak oleh malaikat. Petewit nyawang ke. Di malaikat yang tarik nyawang pergi. Getarik getulak, getarik getulak, getarik getulak. Hang getarik tiga. Supaya terasa. Kenapa? Dia lukul azab pegah supaya dia merasakan azab Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan dia, kezaliman dia. Ya nengku nyan baru gutanyo hino bunok ke kawat cocok ke akhirat dele tapi nyan baru golam to lam azab kubur mantang di azab sakaratul maut. Diingat lon tuan bahasa bahwa terengku watenya lon tuan. Nah di rumah sakit Zainal Abidin menjelang operasi ringan. Tuh itu sadar orang sakit. Kain on teku orang kaya kalon tu. Budah lentuan buat tempat eh jangin sit. Tuh ketih tuh lentuan oleh pakiban persaul lain. Geminah lain. Lupa intan. Tolong dibaca talqin. La ilaha illallah. Berkali-kali lentuan baca tengku lidah jihana megra dan babah jitha. Kada tanda tengku. Tanda bahwa itu tidak baik. Nyan tanda tengku untuk misi ditanyo nak keluarga tok gop tu. Tak utuk watai mati kan ladong jemelung-jemelung. Megawang-gawang gaki jarok. Alinyan oh gungin unun mandum degu lam kedeh degu degu malaikat Israel gungin tengah degu malaikat Israel yang cukup seram dia gui ui pi degu malaikat Israel cukup seram. Hana kedua hota jo kaum muslimin yang berbahagia mandum dalam keadaan susah waktu itu tugas malaikat lain memutarkan video kita VCD kita diputar oleh malaikat. Ini kerjamu waktu di dunia. Kau zalimi si pulan. Kau nipu si pulin. Kau nipu Allah Subhanahu wa taala. Maka akibat kerjamu di dunia, rasain sekarang, lihat tempatmu. Nauzubillah, beruh danyu. Gepelemah tempat neraka. Maka urung yang lagi nyantengku. Hana semangat le. Ah watai gena wau pada Allah. Abih mandum-mandum penyesalan. Hana arti le lagi Fir'un. Ah watai karabuhu je. Amantu billahi Musa.
lo iman ngan Tuhan sa. Hana le timang le Allah, nyo menancit. Hana le timang le Allah Subhanahu wa taala. Nyan tengku menya urung salim, urung salim. Teman menya urung God, nyan tawa urung yang God teman. Di urung yang God aci ketuk kalan, nyan ilung sit le tak lo kalan. Kadang-kadang tengah lo baca Yasin. Lo baca Yasin urung meninggal, kena meninggal. Menya yang God tengku bangga eh lagi agak pe eh tepat mana teruk malaikat hanaga te sang-sang hana keluhan mata gonyan mandang nana dengar sabi pakiban kau orang sakit mata ka tengah mandang pu mandangnya itulah dia memandang nikmat yang belum pernah dinikmati di dunia karena dia orang baik. Dega surga luar biasa indah. Bidadari yang luar biasa menghias surga. Bajunya 70 lapis bidadari tapi tubuhnya nampak dilihat. Yo jino mantau mano deng ko neja upasai na ulung ti rau ri nong. Baje ge. Baje na tapi lagi mulai denden. Nyan bandung na muda kenan matai. Ku tanyo tua kadang tajo tu. Nauzubillah min zalik. Ya, tapi nikmat Allah ke orang yang berbuat baik di dalam surga itu akan memasuki surga melihat begitu indah pemandangannya dan dia senang sekali kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di saat orang ditanya nyan ke tengah mandang menyo ditanya nan di samping tapi intat la ilaha illallah pintat bahasa Aceh. Tanya talqin bahasa Arab. Pintat la ilaha illallah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyo ketemu kenyan jaminan surga dah kalal jannah. Menyo gonyan ka terbelala mata lagi nyan gonyan tenang be nutup top mata gonyan. Pakar itulah dia sedang menikmati keindahan hasil perjuangan sewaktu di dunia. Ingat salah tidak ngelun tuan. Orang cikgu, orang taat kari dong, imam lagi. Waktu meninggal, nyok kalau meninggal cerita pak lentuan. Pak Anwar, ilung dah. Tinggal ku ayah, watak ayah lung nak wabak Allah. Terbelun mata, gelom tup, lelung, tup. Astagfirullah, kepu tatup. Tatup, iji apabila kalau meninggal, nyan baru tatup. Menyogoknya tengah mandang lagi, nyan. Bek nutup nunggu nyan ke tengah geproleh nikmat pandangan yang luar biasa. Ya banget. Karenanya lagi tanya yang karena pengalaman. Nah orang cik ke sakit dan sebagainya. Jaga, jaga. Supaya lagi tanya bek rulang kawannya. Tapi menyang orang yang hanagot. Lagi tak pegah bunuh. Nurak kali itu. Nurak kali. Menyang orang yang got. Gekun li malaikat salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin sejahtera kepada kamu dan silakan kamu menempati surga sesuai dengan kinerjamu sewaktu di dunia. Engkau mengerjakan salat 5 waktu, engkau membayar zakat, engkau memberikan makan kepada fakir miskin, anak yatim, engkau membangun masjid, rumah Allah, pesantren dan lain sebagainya. Semoga tengku kaum muslimin yang berbahagia, apa yang lon tuan sampaikan pertama, jut peringatan bagi diri lon tuan dan juga kitanyo sidang jamaah yang berhadir bauro yang mulianyo, tamlake ba Allah. Yang na dalam masjidnya, keluarga yang na dalam masjidnya, bantu wujud ke aso surga. Dia menutup hidupnya dengan husnul khatimah, tidak dengan su'ul khatimah. Eno mantang, tengku nasima. Kadangkala, apa yang tuan baca rukun khutbahnya, na ketinggalan. Nertunya jadu aju, hanjut malay tanya. Hantuk hansah mantu. Ya, abad. Bedah aju, tunyok jarum. Dekun ulang berubah. Menan kunjuk. Baik mana-mana malik. Urung yang baca kebahan jid malik. Anjid malik. Dengku perhatikan. Tuan-tuan baca.
Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi dzawil huda. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya nyaneukeun pahlumega. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi dzawil huda. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innahu jawadun malikun barur raufur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ittaqullaha sirran wa alaniyah. Qaddimu amalakum lidaril akhirah tajidu indaha fawzan wa najah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqim.